Pemirsa, Gunung Raung di perbatasan Banyuwangi, Jawa Timur terbakar. Kebakaran berada di puncak atau berjarak sekitar 10 km dari pemukiman warga. Kepulan asap terlihat jelas di puncak Gunung Raung, Banyuwangi, Jawa Timur. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyuwangi, Eka Muharam, mengonfirmasi informasi kebakaran hutan di Gunung Raung masuk pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lokasi kebakaran Gunung Raung terbilang sulit ditanggulangi karena selain medannya sangat terjal, juga jauh dari sumber air untuk bisa melakukan pemadaman kobaran api. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan langkah antisipatif agar pusat api tidak mendekat ke pemukiman warga. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran di puncak Gunung Raung tersebut. Biasanya lokasi kebakaran di Gunung Raung itu sulit ditangani karena medannya terjal, juga tidak ada sumber air yang bisa dilakukan untuk melakukan pemadaman. Kalaupun dilakukan secara manual itu juga sulit dan membahayakan. Sehingga kita biasanya melakukan koordinasi, pemantauan, dan antisipasi supaya tidak mendekat ke lingkungan pemukiman.